Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang masih lagi bersama-sama dengan TV Darul Iman bagi mendapatkan sebarang informasi dan juga kemajuan ataupun kejayaan yang telah pun terlakar apa saja aktiviti yang berjalan sekitar negeri Terengganu di bawah pentadbiran kerajaan yang baru ini. InsyaAllah segala maklumat akan dihidangkan di TV Darul Iman insyaAllah. Dan pada petang ini kita bersama dalam satu segmen. Kalau tadi kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Azman, dan sekarang kita bersama seorang lagi YB Esko kita. InsyaAllah pada hari ini diberikan dua orang Esko untuk bersama-sama kita bagi berkongsi maklumat dan juga perkembangan juga kejayaan yang telah pun dilakar selama 7 bulan lebih kurang pentadbiran yang telah pun diambil alih insyaAllah. Dan pastikan anda share dan juga viralkan supaya semua di luar sana, rakyat-rakyat negeri Terengganu dapat mendapat informasi ini, dan bersama-sama kita mensejahterakan informasi ini kepada seluruh rakyat negeri Terengganu, bukan sahaja di negeri Terengganu, bahkan yang berada di luar daripada Terengganu pun boleh tengok sama insyaAllah. Dan hari ini bersama dengan saya pada segmen siri yang kedua ini, Khabar Wayak. Kita TV Darul Iman di sepanjang 2019 ni kita ada satu segmen khas yang telah pun kita wujudkan bagi memberi informasi berkongsi dengan Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu segmen Khabar Wayak. Sekarang ni siri yang kedua, bersama dengan saya adalah Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan Sumber Manusia Industri Mikro Hal dan juga Hal Ehwal Penjaja. Alhamdulillah. Iaitu YB Haji Nur Khuzaini Abdul Rahman. Apa khabar YB? Baik, alhamdulillah. Buat saya tengok cemburu. So, YB kita ni ceria, muda. So, macam muda dah saya. Sihat ini aja? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Muda saya, warna putih belakang dia ni. Orang apa dah tu? Senyuman itu insyaAllah. Baik, mungkin sedikit kata-kata aluan. Sebab kita baru melangkah kepada 2 Januari 2019. Mungkin ada sedikit orang kata, kata-kata manis, juga motivasi untuk rakyat di luar sana insyaAllah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam siri ini, dan terima kasih kepada pihak UBDI yang telah memberikan ruang masa untuk saya bersama-sama dalam program di peringkat UBDI ini sendiri. Jadi seperti mana biasalah, apabila kita melangkah ke tahun baru dengan sayugianya lah kita mempunyai azam baru. Betul. Dan semangat pun baru, dan begitu juga saya mengharapkan kepada semua penonton-penonton dan khususnya dan kepada rakyat negeri Terengganu di mana juga berada, juga mempunyai semangat azam yang baru sempena dengan tahun yang baru kita melangkah. Ya, itu dia. Dan doa saya juga seceria dan semuda YB juga insyaAllah. Baik, masyarakat luar sana, mungkin baru saja ini kali pertama kita buat bersama-sama dengan YB Esko, dan YB sendiri tetamu yang kedua lah untuk slot siri yang kedua ni. Yeah. Jadi mungkin boleh perkenalkan sedikit ataupun beri sedikit penerangan tentang portfolio yang telah diamanahkan serta jabatan-jabatan dan juga agensi-agensi yang bernaung di bawah portfolio yang diamanahkan oleh kepada YB. Okey, disebutkan oleh pengurusi tadi pun memanglah jelas dah portfolio yang saya dipertanggungjawabkan ialah keusahawanan, sumber manusia, industri mikro dan hal ehwal penjaja. Usahawan, industri mikro dan hal ehwal penjaja tu boleh kita rangkumkan bawah satu bumbung, kerana melibatkan usahawan dan penjaja tu orang kata pergi mari lah yang sama. Yang berbeza sedikit ialah sumber manusia yang ni dua, jadi dua portfolio yang besar lah yang dipertanggungjawabkan pada saya. Dan di bawah Esko ini, di bawah portfolio ini, agensi pelaksana bagi Esko ini ialah Yayasan Pembangunan Usahawan. Maknanya apa jua kegiatan
yang kita nak turun ke bawah adalah melalui Yayasan Pembangunan Usahawan. Itu untuk peringkat negeri. Tetapi istimewanya ataupun di negeri-negeri lain juga ada agensi-agensi kerajaan pusat yang juga fungsinya untuk membantu dan menolong usahawan-usahawan ni kita ni. Jadi kalau di negeri Terengganu ni mengikut bilangan kitanya ada tidak kurang daripada 37 agensi yang berkait rapat dengan usahawan. Dan istimewanya Terengganu ni pula ialah kita adakan platform kepada semua agensi-agensi kerajaan persekutuan ini. Kita adakan satu platform dan disekretariatkan oleh Yayasan Pembangunan Usahawan sendiri. Jadi kita boleh duduk berbincang bersama dan kita boleh meletakkan suatu hala tuju dan aktiviti bersama. Tapi mungkin pelaksanaan tu di peringkat agensi-agensi mempunyai syarat-syarat, mempunyai peraturan tertentu. Tetapi kita duduk ini adalah untuk memfokuskan ke mana kita nak bawa usahawan-usahawan kita ni. Dan begitu juga bila ada bumbung ni, kita namakan mekanisme ini sebagai kita namakan pewter, disebutkan pewter. Ya, dalam bajet yang disebut oleh dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru ni, dinamakan ini sebagai urus setia pembangunan usahawan Terengganu. Singkatannya pewter. Pembangunan usahawan Terengganu lah. Seakan-akan penyu bunyi dia. Penyu dan teta. Okey. Jadi ini kita ada pertemuan mesyuarat berkala dengan agensi-agensi ini dan inilah menjadikan satu kekuatan kepada saya juga apabila dipertanggungjawabkan ni. Kita melihat bukan sahaja YPU sahaja nak boleh bantu usahawan-usahawan Terengganu, tetapi agensi-agensi ini juga boleh membantu dan menyelesaikan banyak masalah-masalah usahawan kita di negeri Terengganu ni. Jadi semua itulah agensi. Kalau saya nak sebut 37 tu banyak. Tapi semua agensi, contoh antara contoh yang saya sebut, tapi minta maaf lah pada agensi-agensi yang tak sebut. Contoh yang kita kenal, contoh MARA, Tekun, SME Corp, MARDI, SIRIM, semua tu adalah antara agensi-agensi yang berada di Terengganu ni untuk menyelesaikan, membantu permasalahan usahawan-usahawan kita di negeri Terengganu. Itu je apa yang boleh saya kongsikan dalam persoalan yang dikemukakan kepada saya. 37 jabatan ataupun agensi yang berada di bawah pertanggungjawaban YB sendiri. Masya-Allah, nak jaga 37 tu untuk memudahkan cara supaya kita menggalakkan lagi masyarakat di luar sana yang punya kemahiran dalam keusahawanan, ceburi bidang keusahawanan dan memberi tunjuk ajar sekali, insya-Allah. Cuma satu lagi kalau saya boleh tambah. Bila dalam portfolio yang disebutkan keusahawanan, sumber manusia, industri makro dan haluan penjaja tadi, dia termasuk juga bawah tu hal ehwal pengguna. Hal ehwal pengguna dan koperasi. Jadi hal ehwal pengguna, bila kita tahu hal ehwal pengguna ni, KPDN SCP lah. Kementerian dalam negeri dan hal ehwal pengguna. Dan banyak juga membantu kita untuk menjaga pengguna-pengguna kita ni daripada ditipu ataupun disalah ertikan dengan oleh peniaga-peniaga kita. Jadi kita dalam dua segi tu kita ambil cakna belaka. Usahawan pun kita nak cakna. Pengguna pun kita nak cakna. Sebab usahawan ni kebanyakannya kita akan kata lebih pada profit oriented lah. Mana melihat kepada keuntungan. Tetapi dalam mencari keuntungan, jangan lupa dengan
pengguna-pengguna kita ni supaya kita santuni mereka dan berikan perkhidmatan menjaga yang juga baik. Kebajikan mereka lah. Ya, yeah, betul. Bukan sahaja Kut Sawanan, bahkan rakyat-rakyat luar sana juga di bawah tanggungjawab Yang Berhormat juga sendiri, insya Allah menjaga. Jadi selepas ini kalau ada sebarang masalah, jangan takutlah pergi kepada badan-badan yang telah pun diwujudkan bagi menyelesaikan masalah yang kita hadapi, insya Allah. Baik, Kerajaan Negeri Terengganu selepas PRU ke-14, kita telah pun mentadbir Negeri Terengganu lebih kurang 7 bulan ya. Mungkin selama tempoh 7 bulan, yang kita sebut 7 bulan ni agak singkat lah kita rasa ya. Jadi mungkin ada kejayaan ataupun kata penambahbaikan, sorotan kejayaan sedikit yang boleh YB kongsikan kepada kita sepanjang 7 bulan mentadbir Kerajaan Negeri Terengganu ini. Mungkin pelbagai yang kata menah dan juga cabaran. Ya, apa ni berkenaan dengan cabaran ini, barang pastinya lah ada cabaran besar, kecil, dalaman, luaran tu semua saya rasa semua orang maklum. Cuma kalau nak kongsikan di sini berkenaan dengan tu, kita objektif utama kita nak meletakkan usahawan Terengganu di satu tempat, iaitu kalau bagi saya, orang biasa sebut keusahawanan untuk melahirkan usahawan. Saya nak tambah sikit lagi, bukan sekadar untuk melahirkan usahawan, tetapi kita nak melahirkan usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Jadi kebanyakannya kalau tengok daripada lama dah senarai-senarai tu, kita dah ramai usahawan, wujudkan usahawan. Tetapi yang berjaya tu agak kurang. Jadi kat sini kita melihat, kita cuba melihat, bila saya dipertanggungjawabkan ni, saya melihat apa dia permasalahan-permasalahan yang boleh orang kata ramai yang tidak berjaya daripada berjaya, kan? Bila melibatkan usahawan, satu masalah utama adalah pasaran. Yang ni yang jadi keutamaan. YB, saya kepuk saya sedap, karipap saya sedap, tapi jual tak laku. Apa ni? Apa tu, letak tempat orang tak mari. Jadi bila jual tak laku, orang tak mari beli, menyebabkan sustainable kita tu apa ni, itu tu jadi semakin menurun, semakin akhirnya tak mampu. Kita kekal dalam industri tersebut. Jadi saya melihat perkara ini satu cabaran lah bagi kerajaan yang kalau boleh, kalau kita boleh, tak boleh selesaikan 100%, tapi kalau bolehkan tingkatkan apa ni, penyelesaian masalah ini, mungkin boleh meningkatkan keberjayaan usahawan itu sendiri. Jadi saya meletakkan isu pasaran ini satu isu yang utama bagi nak menjadikan keusahawanan ataupun usahawan-usahawan kita ni berjaya, khususnya dalam negeri ni. Jadi saya telah melakukan nak tingkatkan pasaran ni ke mana? Saya melihat ada dua perkara yang kita sedang dan telah sedang dan akan tangani, iaitu satu pasaran yang fizikal tadi, yang bila mana kita nak jual, kita mesti tempat orang ramai. Barulah laku tempat kita. Kalau tempat tu susuk ke jauh daripada orang, menyebabkan laku tu jauh sikit. Jadi kita nak cari tempat ramai, lagu mana. Jadi di YPU kita akan kerapkan bawa usahawan-usahawan kita ni, kita bawa keluar negeri, daripada Terengganu lah. Contohnya kita pergi Lembah Kelang, pergi pada Johor Bahru, bandar-bandar yang besar-besar ni, untuk kita pasarkan produk-produk mereka. Jadi kita panggil, sekarang ni kita panggil showcase Terengganu. Showcase Terengganu. Bila contohnya kita engagekan dengan satu pasaraya, so kita berkampung kat situ 3-4 hari. Jadi kos semua tu ditanggung oleh YPU, dan kita panggil usahawan-usahawan kita ni untuk jual produk mereka di situ. Showcase ni sudah pun berjalan? Dah berjalan dah. Dah 3 tempat dah kita berjalan sepanjang ujung tahun baru ni. Kita buat di Kuala Lumpur 2, lepas tu kita buat di Johor Bahru. Dan insyaAllah tahun ni kita akan susun, dan kekerapan tu insyaAllah kita akan buat lebih kerap. Kalau sebelum ni 3 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali kita buat. Dia merujuk kepada sambutan atau
untuk kekerapan tu? Kekerapan tu sebenarnya bukan sambutan, kekangan keuangan sahaja. Oh. Sebab bila kita nak buat satu tempat ni, kita kena buat sewaan dan juga bergantung pada kekosongan tempat tu sendiri. Yeah, ha, tapi bila kita ada perancangan yang baik ni, insyaAllah kita cuba atasi masalah keuangan dan kita akan bawa usahawan-usahawan kita dengan jumlah yang lebih besar lagi ke tempat-tempat ni. Dan dengan cara ni, salah satunya usahawan kita dapat memasarkan produk-produk mereka. Dan setakat ni lah, kalau dah saya lalui tiga ni, semua marinya memang berterima kasih kepada YPU kerana memberi peluang dia ke sini. Tapi kita tak kena bawa ramai sangat usahawan pasaran. Tu. Betul. Ha, sebab kerana terlalu ramai usahawan-usahawan. Ramai usahawan-usahawan kita ni. Kita buat selektif apa ni usahawan yang ada KPI kita sendiri yang kita bawa mereka ke tempat-tempat ni. Dan alhamdulillah, setakat sebelum ni kalau kita buat di Alamanda, produk yang dibawa oleh usahawan tu untuk 3 hari, tiba-tiba hari pertama dah habis. Dah habis. Padahal sambutan saya pun sambutan yang sangat menggalakkan. Betul. Padahal pada waktu kita tengah bulan. Mana orang tak dapat gaji, lagi. Jadi kita tak letak expectation tinggilah untuk pasaran kita. Tapi sambutannya masya-Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Terpaksa hantar pula dengan bah malam ni untuk yang tempoh 2 hari lagi. 2 hari tu. Lagi ni. Jadi bukan satu dua usahawan, hampir keseluruhan lagu tu apa ni dia punya ni. Ha, tu satu pasaran kita yang kita panggil apa ni, pasaran fizikal. Yang keduanya sekarang ni apa ni, pasaran melalui media baru. Yang ini saya tengok boleh letupkan lagi, tetapi perlukan kesedaran yang tinggi di kalangan pasar apa ni, usahawan-usahawan kita, untuk mereka ni champion dalam macam mana nak menangani ataupun nak memasarkan produk-produk mereka melalui media baru. Hak ni orang kata, oh senang aja YB pakai WhatsApp, pakai Facebook. Ya, itu satu salah satu, tetapi ada lagi yang yang apa ni, yang besar. Ataupun yang impak tinggi, yang ada sebahagiannya boleh mencipta pendapatan 5 angka satu bulan kerana pandai memanipulasikan menggunakan media baru ni. Jadi saya sukalah untuk mencadangkan ataupun mewawarkan kepada usahawan-usahawan kita dua aspek pasaran ini. Kita perlu championkan. Dan di peringkat yang fizikal tadi, kita juga YPU dalam masa 6-7 bulan ni, kita dah buat engagement nak bawa produk-produk kita ke luar negara. Orang kata, oh biasa yang tu nak bawa ke luar negara. Sebenarnya mengikut rekod, tak ada lagi yang buat MOU direct kepada tu. Hanya bawa pergi apa ni, pergi ke London, kita bawa buat showcase macam showcase Terengganu juga. Cuma tempat daripada Terengganu kita tukar pergi ke London, Paris, which is saya melihat itu jumlah apa ni, perbelanjaan yang besar. Besar. Apa yang kita buat, saya cuba ubah sikit dengan apa ni, gaya kita tersendiri ni. Saya buat engagement dengan pasaraya-pasaraya di sana dulu. Jadi kita buat apa ni MOU dengan di sana, dan mereka ni dah mari testing dah. Merasa dah produk-produk dia, dia buat pilihan dah, dan dia setuju dah untuk bawa pasar, pasarkan di contohnya sekarang ni yang dah ada, kalau boleh saya sebut, iaitu di apa ni, Melbourne, Sydney dan di Arab Saudi. Oh, bukan jalan-jalan. Dua tu dah alhamdulillah, dan sekarang ni pun dah ada dah produk-produk kita dah mula berada di sana. Dan lepas pada ni saya nak tingkatkan efisiensi dari segi pasaran tu. Kalau sebelum ni kita buat showcase macam tu, contohnya di London, kita bawa lah kata koput lekor kita. Apa ni, bagi pada orang tempatan di London makan, kan? Orang kata, oh sedap, kan? Kat mana nak cari? Kita tak ada tempat. Bila kita habis apa ni, showcase kita tu, baliklah. Pulangan jadi, pulangan tidak adalah itu. Maksudnya untuk usahawan. Tapi dengan konsep yang baru ni, apabila kita buat MOU dulu, jadi
Bila dah barangan produk-produk kita dah ada dah di sana, baru kita bawa usahawan-usahawan ni sekali pergi duduk di depan supermarket tu. Kan? Sebab supermarket yang ada ni dia ada ratusan cawangan dia. Jadi bila orang rasa, orang akan tanya, kat mana nak beli? Ni, kita tunjuk dan ataupun kita senaraikan di mana pasaraya-pasaraya yang telah ada produk-produk kita ni. Jadi saya rasa dengan cara ini lebih efisien lagi lah marketing kita untuk kita pasarkan produk-produk kita di luar negara ni. Okay, itu antara kejayaan dan juga orang kata pendekatan yang telah pun diambil oleh YB sendiri untuk meningkatkan kebolehpasaran produk-produk dan juga memajukan usahawan. Bukan saja mereka diberi suntikan semangat dan juga orang kata motivasi, bahkan dibantu juga untuk promosi dan juga jualan produk-produk mereka. Baik, seperti mana yang diwarakan dalam PRU ke-14 dulu, pitas telah pun diwar-warkan dan mungkin dan sekarang negeri Terengganu pastinya dipandulah oleh pitas Pelan Induk Terengganu Sejahtera itu sendiri. Jadi kita ingin tahu apakah peranan bidan keusahawanan dalam menjayakan pitas 2030. Okey, memanglah pitas ini adalah sebagai kata kita kata buku teks kepada pemerintahan kerajaan negeri selama 2030 ini. Dan kalau kita nak tengok dari segi keusahawanan tu sendiri, dia di dalam pitas tu dia ada potensi negeri Terengganu. Kita letakkan beberapa segmen potensi yang kita boleh dekatkan, fokuskan untuk negeri Terengganu. Contohnya kita ada pelancongan, kita ada air, kita ada galian dan kita ada warisan. Kan? Setiap potensi itu kita senaraikan portfolio ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menjayakan potensi-potensi tersebut. Jadi di dalam di bawah warisan, di bawah potensi warisan ni kita boleh katakan semua terlibat dengan usahawan. Iaitu kalau potensi warisan yang kita ada iaitu tembaga, ukir, ukiran, batik, songket. Lepas tu termasuk juga makanan. Daripada makanan ni daripada sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besar makananlah. Daripada kerupuk kepeknya sampailah nasi dagang, nasi biryani kita kan yang terkenal. Jadi saya melihat dalam potensi ini memang khusus kepada usahawan yang kita boleh tingkatkan. Dan sudah barang pastinya kat sini kita boleh kita ambilkan segmen ini untuk kita alignmentkan, selarikan dengan tujuan pitah itu sendiri. Jadi mudahlah kita jadi semua itu kita nak tingkatkan semua. Contoh warisan. Warisan sekarang ni kita tengok baca surat khabar dalam seminggu dua ni sebut pasal songket terjejas. Kerana permintaan ada tetapi dari segi pasaran kurang. Pembuatan pun makin lama makin dah tinggal tak ada pelapis orang muda ni tinggal generasi generasi pertama ataupun generasi kedua, generasi ketiga, keempat ni tidak meneruskan lagi. Tak meneruskan legasi. Benda tu. Jadi yang tu kita masukkan untuk bawah tanggungjawab keusahawanan YPU untuk kita tingkatkan mereka. Begitu kat tembaga yang sekarang ni kita kalau dulu saya ingat kecil-kecil dulu kita datang ke pasar payang apa semua tu ada kedai-kedai yang jual produk-produak tembaga. Sekarang ni susah sikit. Kita kena cari kawasan ceruk-ceruk kita sikit kan barulah jumpa benda tu. Jadi di samping kita sebut tadi pasal usahawan kita nak tingkatkan tu, kita fokuskan juga warisan kita ni yang selaras dengan pitas, kehendak pitas tu sendiri. Jadi insya-Allah dari segi bidang keusahawanan ni kita ambil satu segmen tu. Adalah warisan tu adalah untuk dilaksanakan oleh portfolio kita ni. Alhamdulillah itu antara komitmen untuk menjayakan pitas 2030 dan
barang pastinya bukan sahaja peringkat esko saja, bahkan masyarakat juga, rakyat juga, usahawanan pastinya turut membantu untuk menjayakan PITAS. Tanpa mereka, kejayaan itu tidak dapat dilakar dengan sempurna mungkin. Betul, betul. Baik, Terengganu baru-baru ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun mengumumkan bajet untuk 2019. Jadi mungkin rakyat yang ada yang terlepas pandang ataupun tidak dapat melihat, kata ketinggalan sikit lah tengok bajet baru ni. Jadi kita tahu dalam bidang keusahawanan yang diamanahkan oleh YB, berapakah peruntukan yang telah pun disediakan oleh kerajaan negeri untuk membantu usahawan-usahawan tu? Nampak makin mereka tu dah semangat dah tu. Tapi biasanya kalau usahawan ni, ia berkait rapat lah dengan bajet itu, kewangan mungkin. Boleh jelaskan sedikit? Ya, faktor kedua selepas daripada pasaran yang saya sebutkan awal tadi, keberjayaan apa ni usahawan-usahawan kita ni ialah apa ni bantuan berbentuk kewangan. Selain daripada bantuan berbentuk apa ni pengalaman apa ni cara kan, itu yang keduanya adalah apa ni bantuan kewangan. Dan alhamdulillah, saya sekali lagi lah merakamkan ribuan terima kasih banyak kepada, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah meluluskan bajet baru ni, bajet 2019 ni, banyak sikit ataupun lebih lah daripada sebelum-sebelum daripada ni. Kalau sebelum pada ni, saya melihat rekod yang ada, bidang keusahawanan ni diberikan peruntukan lebih kurang 3-4 juta sahaja untuk satu-satu tahun. Tetapi untuk tahun ni alhamdulillah nombor tu meningkat jauh kepada 15 juta. Lebih kurang dalam 3-4 kali ganda apa ni diperuntukkan kepada kita. Dan dan sudah barang pastinya lah kita berasa berterima kasih tu satu. Cuma yang saya melihat apabila dipertanggungjawabkan sebegini besar, kita nak bagikan efisiensi tu lebih lagi. Dan di peringkat pelaksanaan kita juga, YPU, di YPU ni juga kita tak nak bagi jadi satu kejutan sehingga tak boleh buat gapo. Sebab sebelum ni 3-4 juta bila mari banyak ni takut set up kejut orang tak boleh buat benda satu. Jadi alhamdulillah, benda ni kita dah predict awal. Kita kata kalau dapat banyak, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita buat seperti mana biasa. Satu. Yang kedua, bertepatan dengan manifesto. Manifesto PAS masa PRU 14 hari itu, kita dah wawarkan bahawa apabila kita memerintah dapat memegang tampuk pemerintahan kerajaan negeri, kita akan menyediakan tabung usahawan berjumlah 10 juta ringgit. Betul. Jadi kita dah predict dah 10 juta. Kalau-kalau Menteri Besar bagi 10 juta. Kalau bagi sikit pun mungkin lebih daripada sedia. Tapi tiba-tiba dapat dapat 15 tu. Alah, rasa alhamdulillah syukur banyak. Dan insya-Allah saya sendirilah rasa optimis untuk kita terus bantu usahawan-usahawan di luar sana untuk memastikan mereka ni berjaya, insyaallah. Berjaya. Dan yang lebihnya bajet yang baru diluluskan baru ni, kita fokuskan beberapa segmen baru yang sebelum ini termasuk dalam kelompok usahawan saja. Contohnya kita ada tabung dana Siti Khadijah. Dana Siti Khadijah ni khusus kepada usahawan-usahawan wanita dan ibu tunggal. Jadi ada berjumlah sejuta ringgit. Kalau sebelum ni, tapi kalau orang kata bak apa sebelum ni tak disantuni ke usahawan wanita dan ibu tunggal. Santuni. Cuma bila dalam satu kelompok yang besar itu berlumba-lumba, jadi ada di kalangan mereka ni tercicir. Tetapi apabila difokuskan begitu, sudah barang pastinya bila pemohon-pemohon daripada wanita dan ibu tunggal ni dimasukkan dalam satu kelompok yang khusus. Jadi untuk keciciran tu
agak mungkin agak kecil lah berbanding yang sebelum ni. Mudah untuk kita selaraskan bantuan tu kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ya, betul. Pesawat. Yang kedua, bajet baru ni juga fokus ke, kita tujukan satu dana untuk orang kelainan upaya. Kita namakan dana di hati. Juga berjumlah RM1,000,000. Maknanya untuk orang-orang yang kelainan upaya, yang cacat ni, kita ada apa ni, fokus pada mereka. Pada mereka untuk mereka mencuburi bidang usahawan. Kita ada di kalangan pengusaha batik kita, ada yang daripada OKU. Dan hasil dia masya-Allah tidak kurang dengan hasil-hasil orang yang biasa, yang sempurna. Jadi kita melihat orang-orang macam ni kita perlu berikan sedikit tumpuan fokus untuk dia. Yalah, kalau kita kata dia ada kenderaan, tapi kenderaan dia mungkin orang kata roda tiga, lambat kan. Jadi atas kelambatan dia tu kita perlukan support dengan kekurangan keupayaan itu. Ya, lain dibantu untuk dia supaya dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan usahawan-usahawan lain. Jadi kita, saya tengok dua segmen ini bila difokuskan tu sangat-sangat menarik. Dan kepada usahawan-usahawan yang ada di luar sana yang kebetulan dalam segmen ini, saya sangat-sangat mengalu-alukan untuk mereka datang kepada kita, dan kita akan lihat bagaimana cara kita untuk menolong, membantu mereka untuk mereka sukses dalam dalam bidang usahawan ini. Maksudnya setiap rakyat itu diberi bantuan. Kiralah walau macam mana dia punya status. InsyaAllah akan dibantu sebaik mungkin. Cuma tinggal kita mencari ruang yang untuk sampai kepada peluang yang telah pun dibentangkan. Baik, 15 juta bantuan ya, masya-Allah, agak besar. Dan mungkin saya bagi pihak rakyat di luar sana tertanya-tanya, apakah bentuk mungkin 15 juta dalam bentuk kewangan semata ataupun mungkin ada dalam bentuk-bentuk aset dan sebagainya. Kalau boleh diperincikan sedikit. Ya, apa ni, kita dah segmenkan bantuan-bantuan tersebut. Yang bantuan kewangan ialah memang dah barang pasti ada. Yang menariknya adalah bantuan yang kita bagikan ni. Bantuan yang kita bagi ni, satu, kita nak cuba syariah compliant. Bantuan kita, pinjaman kita yang yang menghampiri syariah, ketetapan yang ditetapkan oleh syariah, dan yang kita dah persetujui kalau berbentuk pinjaman. Satu, pinjaman kita berbentuk 80-20. 80-20, contoh. Dia pinjam RM10,000. Dia hanya bayar RM8,000 je. 20% tu kita bagi apa ni tu. Jadi dia, bantuan ni saya nak, kita tak ada lagi satu istilah, sebab biasa bantuan ini, satu, bantuan berbentuk pinjaman, 100% pinjaman, ataupun yang satu lagi berbentuk grant. Maknanya 100% grant. Hak kita ni, kita kata sekarang ni orang kata bahasa hybrid. Antara pinjaman dengan grant ni, kita hybridkan dia. Jadi nak bantu usahawan. Jadi jumlah RM10,000, bayar RM8,000. Kan, satu pengurangan. Lepas tu pembayaran itu kita akan mengikut jumlah hutang. Biasanya kalau boleh diteknikal sikit kan, kalau kita pinjam RM10,000 kan, so dia akan buat calculation RM10,000 bahagi kali dengan berapa bulan kita hutang. Lepas tu dibahagikan dengan jumlah bulan yang kita nak bayar kan. Gitulah. So dia akan keluar satu amount. Contohnya RM10,000 kena bayar RM600. Jadi RM600 lah daripada bulan pertama sampailah ke bulan kalau 5 tahun 60 bulan. 60 kan? Okey, konsep yang kita buat tak gitu. Kita buat ikut mengikut jumlah pinjaman dia. Contoh kalau dah lah RM10,000 tadi. Lepas tu kita bayar RM8,000. RM8,000 tu kita bagi dulu untuk yang tahun pertama ni. RM8,000 kalau bagi dengan 60 lah. So dia akan keluar samalah kata dengan kena bayar RM500 sebulan. Tahun tu dia akan bayar. Bayar katakanlah 100 sebulan, maknanya dia dah bayar 1200.
Pada tahun hadapan, tahun 2020, dia akan kira balik. Daripada 8,000 tolak 1,200, tinggal lagi 6,800. Daripada 6,800 tu pula, kita sutur balik pembayaran. Sutur balik pembayaran. Jadi pembayaran tahun kedua dan tahun berikutnya tu akan mengecil. Ha, ini konsep yang kita nak buat untuk kita bantu usahawan kita. Tidak terbebani, maknanya dia fikir, oh 5 tahun ni kena 600 ni kena habiskan. Ataupun kena peruntukkan untuk kena bayaran. Untuk ini tak. Maknanya 600 permulaan. Lepas tu dia akan mengecil. Dia akan mengecil lagi. Ha, jadi masa tu kalau perniagaan dia makin besar, makna keuntungan dia tu makin tinggi lah. Tinggi. Ini konsep yang kita ketengahkan dan harap-harapnya dapat membantu banyak usahawan-usahawan. Dan setakat hari inilah Mokhtar, kita dapat feedback bila bercakap pasal ni, ramai orang negeri-negeri lain. Sebab kita bagi khusus untuk orang negeri Terengganu sahaja. Yang IC-nya mempunyai kalau kerajaan negeri Terengganu. Ya, kerajaan negeri Terengganu. Jadi ramai yang jealous, cemburu. Buat apa kita tak dilahirkan di Terengganu. Betul. YB sebut pinjam RM10,000 bayar RM8,000. Saya pun rasa nak jadi usahawan juga. Satu tawaran yang sangat menarik lah saya kira. Yeah. Dan cara pembayaran yang cukup baik. Dan saya ikut kalau perniagaan, biasanya perniagaan ni pada awal tu dia meletup. Jadi sangat baguslah cara teknik pembayaran tu daripada ke awal. Mahal sikit, maka penghujung tu makin sikit. Yeah. Ya. Sangat membantu corak perniagaan yang dilalui sekarang ni, insyaAllah. Dan kita tidak hanya buka untuk Negeri Terengganu saja, rakyat Negeri Terengganu saja ya. Setakat ni Negeri Terengganu je lah. kalau nak lagi kita mengintah Malaysia, kita buat konsep yang sama. Itu. Saya nak dengar buah tu je sebenarnya. Kasih panas sikit pendapatan, insyaAllah. Tapi cuaca kita alhamdulillah baik-baik saja. Okey, penonton di luar sana pun gelak-gelak juga ya. Baik, sebarang bantuan yang telah pun diberi oleh kerajaan negeri, harap kita dapat manfaatkan betul-betul lah, insyaAllah ya. Dan pastinya segmen-segmen telah pun dibahagikan supaya sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan dan usahawan-usahawan yang betul. Mereka juga akan dibimbing oleh agensi ataupun jabatan. Kita ada khidmat untuk pembangunan usahawan. Kita tak mahu lahirkan usahawan, produk dia bertaraf international, tetapi usahawan tu sendiri bersifat lokal lagi. Contoh saya boleh bagi contoh yang saya lah temui ya. Bila kita jumpa usahawan-usahawan ni, produk dia sedap dan berkelayakan untuk kita bawa ke luar negeri. Tapi bila nak bawa ke luar negeri, dengan dia terpaksa expand lah, besarkanlah perniagaan dia dengan kena buat mesin yang lebih besar dan memerlukan bajet yang agak tinggi. Betul. Di situ perlukan kepada bantuan keuangan, keuangan yang kita sediakan. Tapi apabila kita kata gini, kita kata abang, produk abang ni tak boleh nak bawa pergi ke Australia ni. Dia kata, dah apa ha? Dia kata belakang-belakang rumah kita ni pun tak habis jual lagi. Jadi saya pun tersentak dengan macam tu. Usahawan reaksi maknanya mereka. Reaksi mereka. Maknanya dia tidak mahu ke depan. Sedangkan produk dia tu, produk dia itu. Jadi tu saya istilahkan sebagai ini pembangunan produk tidak sama dengan pembangunan usahawan. Jadi usahawan tu duduk masih global, produk dia sepatutnya boleh pergi ke luar negeri. Jadi kita buat juga kursus-kursus untuk kesedaran seperti ini supaya mereka ambil kesempatan ini. Kadang-kadang orang macam ni confident dia kurang sikit. Kerana mungkin faktor pergaulan, faktor hanya duduk di sekitar rumah, kita tak perlu keluar kan. Jadi faktor-faktor tu kita nak cuba atasilah daripada kalangan usahawan-usahawan kita. Maknanya mereka dibimbing ya supaya menjadi usahawan yang berjaya dan proaktif lah. InsyaAllah. Baik, perancangan. Tadi kita dah bagi dah banyak mana bajet yang Amat Berhormat Menteri Besar kita telah berikan, peruntukkan kepada para usahawan. Dan juga di peringkat Yang Berhormat Seribu telah pun membahagikan beberapa segmen. Jadi mungkin kita nak tahu juga perancangan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Mungkin ada usahawan-usahawan yang macam tadilah. Dia kata, kang nak start kan? Nak start macam mana ni? Macam mana? Jadi boleh YB Esko sendiri dalam jawatan kuasa pengurusi yang dipengurusikan oleh YB
ada punya plan jangka masa pendek dan jangka masa panjang? Okey, jangka masa pendek kita itulah dari segi kita akan wujudkan pasaran sebanyak mungkin di dekat ni, dan kita akan kalau untuk tahun ni, tahun 2019 ni, kita nak fokuskan kepada dua tu tadi, yang core yang saya sebutkan tadi, iaitu off pasaran online. Offline dan online tu. Dan kita alhamdulillah kita juga boleh bekerjasama rapat dengan Esko IT untuk kita gunakan prasarana-prasarana yang dah sedia ada dah untuk kita kembangkan. Dan yang agak yang jauh sikit, kita sebenarnya di negeri Terengganu ni kita mempunyai kadar pengangguran yang agak tinggi. Kadar pengangguran kita, kalau jumlah dari segi peratus pengangguran itu, kita lebih tinggi daripada kadar pengangguran kebangsaan. Kadar pengangguran kebangsaan lebih kurang dalam 2.5-2.6% sahaja. Tetapi kadar pengangguran di negeri Terengganu mencecah 4.7%. Jadi agak besar kadar itu. Dan di peringkat kerajaan negeri, yang Mak Buah Mak Menteri Besar selalu meletakkan bahawa bidang keusahawanan ni diharapkan menjadi salah satu daripada portfolio yang boleh mengurangkan kadar pengangguran ini, iaitu dengan nak mengajak rakyat kita ni jangan duduk tunggu nak kerja je, nak kerja kerajaan, nak kerja swasta saja, tetapi boleh menceburi dalam bidang usahawan ni bagi menampung apa ni persaraan diri mereka, keluarga mereka dan apa ni masyarakat mereka dengan menceburi bidang keusahawanan. Jadi kat sini kita kena buat suatu latihan kepada mereka-mereka ni, dan yang ni mungkin mengambil masa dah sikit panjang. Cuma segmen yang telah kita dah kenal pasti, iaitu kita ada dua segmen yang besar kalangan anak muda ni, iaitu satu golongan yang tak dapat melanjutkan pelajaran selepas daripada peperiksaan SPM dekat dalam lima ni. Maknanya tak dapat melanjutkan kepada apa ni institut pengajian tinggi swasta ataupun awam, mereka ni antara yang menjadi penganggur. Begitu juga yang menjadi penganggur ramai juga sekarang ni lepasan-lepasan universiti. Betul. Graduan ni yang keluar ribuan setiap tahun ni, mereka ni adalah antara apa ni menjadi penganggur-penganggur. Kalau mereka tidak berubah ke arah ni. Jadi yang ni kita nak fokuskan. Dan yang ni di bawah portfolio saya yang kedua tu, yang sebutkan sumber manusia. Sumber manusia. Jadi kita nak gabung jalinkan antara usahawan dengan sumber manusia tu supaya palut molek. Jadi kita boleh menyelesaikan masalah pengangguran di negeri Terengganu. Bagaimana? Iaitu kita akan menyediakan kursus-kursus semi profesional ataupun kursus-kursus profesional. Yang ni yang kita akan sedang sekarang ni kita tengah meneliti permintaan-permintaan pasaran. Kita tak buatlah kursus ikut suka kita. Kita buat kursus-kursus ni yang kita buat kajian yang ada demand, yang ada permintaan tinggi di luar sana. Contoh sekarang hari ni kata di Tanjung Malim, Proton, Produa, apa ni dari segi bidang otomotif, perlukan perlu tak mereka nakkan tenaga separa mahir dan mahir? Dia kata perlu. Kita dapat feedback, perlu dapatkan tenaga mahir dan separa mahir ni. Jadi kita akan trainkan pemuda-pemuda kita, tenaga-tenaga kita ni ke arah itu. Siapa yang berminat dalam otomotif? Mari kita buat short course sahaja, tak perlu panjang. Kalau kita ambil graduan ni, mereka ni dah 4-5 tahun dah di IPTA, IPTS kan? Kita hanya trainkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan. Mungkin dalam sekarang ni kita ada modul dah siap modul, lebih kurang dalam 6 bulan. 3 bulan kita berbentuk kelas, berbentuk menghadiri kelas, dan 3 bulan lagi kita
kita terus praktikalkan dia di tempat yang dia kerja. Jadi kalaulah selepas daripada 6 bulan tu, sebulan lepas daripada 6, bulan ke-6 tu, pihak majikan tersebut berasa serasi dengan dia, dia boleh terus berkhidmat di situ terus. Kalaupun tak ada lain, maknanya dia habis di situ, dia boleh mencari kerjaan lain dengan pengalaman bekerja selama 3 bulan tu menjadi asas untuk sektor-sektor lain ni mengambil dia untuk bekerja. Maknanya tak timbullah graduan fresh yang tak ada pengalaman. Ya, kita bekalkan. Ya, bekalkan benda-benda tu. Itu antara yang dijayakan sekarang oleh kita akan mulakan pada 2019 ni satu benda yang barulah. Kerana dalam bidang sumber manusia ni kalau sebelum ni tidak menjadi satu portfolio yang popular. Yang popular, betul. Orang terlepas pandang. Jadi saya cuba tingkatkan, bangunkan benda ni apabila diberi pertanggungjawab pada pada saya lah, insya-Allah. Untuk jadikan semua masyarakat yang ada di bawah tanggungjawab WB ni cemerlang lah. Insya-Allah. Saya ingat dalam pita tu insan cemerlang adalah aset terpenting negeri. Ini antara kaitan yang cukup rapat lah dengan portfolio yang diamanahkan oleh Yang Berhormat. Tadi WB sebut 4 kali ganda bajet besar tu. Untuk seluruh masyarakat luar sana yang terlibat dengan usahawan atau yang bergelar usahawan dan bakal jutawan, insyaAllah. Dan kadar pengangguran juga besar. Ini antara tersebab yang Amat Berhormat Menteri Besar memberikan satu bajet yang cukup besar, iaitu 4.7% pengangguran di negeri ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita harap dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri dapat membantu mereka sama ada yang bergelar graduan ataupun belum lagi bergelar graduan. Jangan jadi macam YB Dr. Zaman sebut tadi, jangan tanah anggulah lepas ni. Kerana peluang telah pun diberikan. Baik, di ujung-ujung inilah kita bersama dengan YB. Mungkin kita inginkan, oleh kerana bajet yang begitu besar dan kos peratusan pengangguran itu sangat tinggi, pastinya akan ada saranan, seruan daripada YB kepada masyarakat di luar sana yang belum lagi bergelar usahawan, yang masih lagi menanti-menanti peluang pekerjaan nak jadi staf government lah dan sebagainya. Mungkin ada saranan untuk menarik minat mereka, sama-sama ceburi dan sama-sama merasai nikmat ataupun belanjawan bajet yang diberikan kepada bakal usahawan dan juga usahawan, insyaAllah. Ya, hasrat saya itulah, kerajaan telah menyediakan prasarana peruntukan seperti ini. Jadi ayuhlah rakyat negeri Terengganu, khususnya golongan muda, kita jangan lagi berpeluk tubuh dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Kita kena sentiasa proaktif, bergerak lebih-lebih aktif lagi dan mencari peluang-peluang yang ada. Dan peluang ini kalau dari segi usahawan, memang orang kata kalau orang negeri lain pun cemburu, takkan kita duduk dalam negeri kita ni kita boleh berpeluk tubuh lagi. Sepatutnya kita lah yang lebih lagi ke depan daripada orang daripada negeri-negeri lain yang sangat berminat kepada apa yang di sediakan oleh pihak kerajaan ini. Jadi itulah kita nak mewawalkan dan juga nak menunjukkan kepada rakyat negeri Terengganu bahawa kita buat apa yang kita janjikan. Kita cuba laksanakan perkara-perkara yang memberi faedah baik kepada rakyat negeri Terengganu ini. Jadi tidak ada lagi lah harapan kitanya mengatakan bahawa kerajaan tak tolong itu, tak tolong ini. Kalau dalam bidang keusahawanan ni, saya buka luas daripada semua bidang. Apa juga bentuk perniagaan, kita boleh duduk sekali, kita boleh tengok dan kat mana ruang-ruang yang kita boleh bantu mereka-mereka ni. Sebab tu saya dalam 5-6 bulan ataupun 6-7 bulan ni, antara yang telah saya buat adalah saya buat jelajah ke daerah-daerah untuk memburu usahawan-usahawan. Kita panggil program kita tu Sembang Santai Bersama Esko Keusahawanan. Di mana kita pergi ke daerah-daerah dan 7 daripada 8 daerah kita dah selesai pada tahun 2000
18 bawah ni. Dan insya-Allah minggu kedua apa ni bulan Januari ni kita buat apa ni yang terakhir untuk round yang pertama iaitu Hulu Terengganu. Maknanya semua daerah telah pun di ya telah kita kunjungi, sampai dan kunjungi. Dan kita bertemu dengan usahawan-usahawan ni, kita nak tanya daripada hasrat mereka sendiri apa sebenarnya mereka nak daripada pihak kerajaan dalam khususnya dalam bidang usahawan ni untuk bantu mereka. Dan alhamdulillah banyak perkara-perkara yang baru yang kita perolehi dalam sembang santai tersebut di mana usahawan-usahawan duduk depan dan di belakang saya ni agensi-agensi yang saya sebutkan Puter tadi tu ada bersama. Jadi kalau yang peringkat negeri kita kita jawab melalui YPU. Tetapi kalau bukan dalam bidang kita ataupun jumlah proposal mereka tu dengan besar, jumlah yang besar. Kita paskan kepada agensi-agensi kerajaan pusat seperti SME Corp, MARA yang di mana mempunyai peruntukan-peruntukan yang boleh pecah kepada ratusan ribu ringgit. Malah juta pun ada agrobank. Contohnya semua tu kita boleh duduk sebumbungkan mereka dan mereka boleh dapat khidmat nasihat terus pada hari tersebut. Ya, memudahkan cara untuk mereka bertemu dengan. Jadi itulah harapan sayanya supaya hari apa ni tahun 2019 ni ceria kepada usahawan-usahawan khususnya usahawan-usahawan muda kita untuk menceburi dalam bidang keusahawanan ni. Kerana bidang ini kalau kena caranya memang lebih baik pendapatan daripada makan gaji itu sendiri. 9/10 rezeki itu daripada perniagaan. Ya, betul. Masya-Allah. Jadi saya ada satu soalan yang saya tertinggal mungkin. Masa dijalankan jelajah ke setiap daerah tu bawa sekali jabatan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Agensi-agensi terlibat yang saya sebutkan tadi 37 tu kita jemput semua tetapi yang hadir setakat ni saya rasa tidak kurang daripada 25. Yalah tak semua boleh hadir. Betul. Maknanya 25 tu ada yang di Kuala Terengganu tak ada, Kuala Nerus dia dapat bersama-sama gitu. Okay. Jadi tetapi daripada jumlah 25 tu bagi saya satu keberjayaan lah. Apabila kita boleh menggerakkan sekali ni nak menunjukkan bahawa keberkesanan Puter tu sendiri. Objektif tu sampailah. Sampai. Okay. Alhamdulillah. Pada itu antara sama. Itu. Yang terakhir lokasinya di Hulu Terengganu. Pada 14 Januari ni insya-Allah. 14 Januari orang Hulu Terengganu ambil peluang ni untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Haji Nur Huzaini dan juga beberapa lagi ketua-ketua jabatan dan juga agensi yang akan turut bersama dengan anda semua dan juga para-para graduate yang masih lagi menantikan peluang. Kita tunggu insya-Allah 14 Januari insya-Allah peluang telah pun disediakan insya-Allah. Baik, dalam surah Ar-Ra'd ada menyebut ayat 11 kalau tak silap saya, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang itu ataupun kaum itu melainkan di sendiri ataupun jadi kita ambil kesempatan dengan bajet yang telah diberikan, kemudahan, bimbingan juga. Dan tadi YB ada sebut bahawa mereka produk mereka juga turut dibantu untuk ke pasaran luar negara. Luar negeri ini antara satu orang kata kesungguhan ataupun mensejahterakan bajet yang diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Atau mungkin ada kata-kata terakhir daripada Yang Berhormat kepada tak adalah. Apa yang saya sebutkan tadi yang akhirnya saya sekali lagi saya ulanglah. Saya nak mengharapkan usahawan apa ni ataupun pemuda-pemudi kita jadikanlah bidang usahawan ini sebagai satu bidang yang perlu dan mesti diceburi. Untuk kita membantu diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu saja dapat kita kupas bersama dengan Yang Berhormat Haji Nur Huzaini pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat kerana sudi bersama-sama kita pada walaupun dalam kesibukan dengan tugasan yang telah pun diamanahkan kepada beliau, tapi dapat bersama-sama kita dalam khabar rakyat pada hari ini untuk siri yang kedua insya-Allah. Dan apa yang paling penting, harapan saya juga kepada anda semua penonton-penonton di luar sana, juga mereka-mereka yang berminat untuk bergelar usahawan untuk memajukan kehidupan di masa akan datang,
gunalah peluang ini dan juga bantu sharekanlah apa link yang ada pada hari ini supaya maklumat-maklumat jelas dan tepat daripada TV Darul Iman sahaja insya-Allah. Ya, jadi kita pastikan semua rakyat Terengganu dapat menyaksikan, dapat mendapat info yang tepat dan telus daripada TV Darul Iman. Jangan lupa untuk share kepada seluruh kawan-kawan kita. Dan pastikan bajet yang sampai kepada tangan anda dapat anda jaga dan amanah betul-betul lah dengan apa yang diberikan, kerana bukan semata-mata untuk memberi kekayaan tetapi kejayaan. Seperti tema Negeri Terengganu maju berkat dan sejahtera, insya-Allah bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Anda semualah penentu kepada kejayaan Negeri Terengganu untuk maju berkat sejahtera, insya-Allah. Sampai di sini saja perbincangan kita, pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam Terengganu maju berkat sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.